ultimate, ultimate sebelum ultimate ya. Kambing guyuk. Wu. Gila tuh, cengkok master dihajar terus bosku. Satu kali. Oh, bisa random juga kalau api tuh. Bisa bagian depan, bisa bagian belakang. Wah, gila cuy, enggak ada henti-hentinya. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue JPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk melihat Lord segala Lord, yaitu Suiryu ya, yang dimana ini adalah salah satu UR yang mungkin ya masih bisa ketekel sama replek-replek Lord Aloy ya cuy. Cuman gue nggak tahu ya di sini para sultannya itu ngambil Suiryu atau enggak. Kita coba lihat dulu ya dari sultan nomor 1 ya. Di sini BP-nya udah 315 juta level maksimal dan di line up-nya dia belum menggunakan Suiryu ya cuy. Masih belum menggunakan Lord Suiryu ya. Kita skip. Terus punya ranking 2 nih. Prem-nya sih Prem Suiryu cuy. Prem-nya sih Prem Suiryu UR ya. BP-nya 249 juta. Kita coba lihat. Kita coba lihat apakah dia wow. Dan ternyata cuy, dia sudah ya gacha Suiryu. Dan Suiryunya sudah level 137 ya. Limit break bintang 4 ya. Suiryunya limit break bintang 4. Kita coba lihat dulu cuy seperti apa ya untuk Suiryunya ya. Dan ini dia untuk Suiryunya. Kita lihat ya total attack-nya berapa cuy. Total attack-nya berapa ya sama critical ya. Karena dia kayaknya gacha damage ya. Set cuy. Attack-nya 4 juta cuy. Suiryunya awakening level 2. Attack 4 juta ya. Attack Suiryunya 4 juta. HP-nya 13,8 juta. Critical 78%. Pakai set power cuy. Pakai set power ini sih. Overpower cuy. Seriusan cuy. Overpower. Set powernya maksimal ya. Level 120. Purple bintang 6 cuy. Purple bintang 6 ya. SAC 120. Gila bener. Oke, terus kemudian di sini pakai epostone. Buset, 12% semua cuy. Ini 12% semua attack. Gue gak tahu ya attack sama apaan cuy. 12% semua 5 biji. Gila bener, pantesan BP-nya kenceng ya. BP Suiryunya 41 juta cuy. Terus kemudian untuk talentnya dia menggunakan subsword ya. Subsword 2 level 8, piercing sigil 1, vitality 1, bastion sigil 1 ya, dan mark chaos ya, ini kalau nggak salah mark chaos ya. Oke, itu untuk Suiryunya. Kita coba rasakan dulu ya seperti apa kemampuan dari My Lord Paduka Maharaja Lord Suiryu ya. Gue pengen coba lihat dulu dan pas banget ya Suiryunya di sini posisi 1 ya. Untuk Suiryunya di sini posisi 1 ya cuy. Oke ya, Suiryunya posisi 1. Kita coba lihat saja untuk kemampuan dari Suiryu ini. Oke, yang pertama di sini yang ultimate yaitu Sonic seperti biasa, dia adalah speed booster ya, ngehajar raw bagian depan dan damage-nya juga tidak masuk nalar ya. Tidak masuk nalar. Terus kemudian Puyu Pai Kiete, wih di kampretos cuy, my follow up ya. Oke, gue mau lihat dulu ya Suiryunya cuy. Gue mau lihat dulu Suiryunya cuy. Nah, ini harusnya Suiryunya follow up juga cuy. Harusnya Suiryunya follow up juga ya. Oke, okay, mana? Masih belum sih, masih giliran gue ya. Masih giliran gue yang follow up yaitu si ini, si Grolibas. Aduh, gue takut Tatsumaki gue ultimate cuy. Gue takut Tatsumaki gue ultimate. Tatsumaki gue ultimate mah, aduh. Wassalam deh ya. Wassalam langsung ngebak cuy. Nigasanai. Kita coba lihat Nigasanai di sini. Masih belum ya, Suiryu masih belum gerak cuy. Suiryunya masih belum gerak sama sekali ya. Dan kita sudah pada God Mode ya. Karena udah dari Kuyonya ngajar bagian depan. Tidak follow up ya karena cruel. Tidak follow up ya karena cruel cuy. Oke, langsung calo juga. Miteru combo kampret nih cuy. Ini combo dajal sih cuy. Combo dajal dan ini dia ya cuy. Ultimate dari Paduka Lord Suiryu ya. Dengan dam Ikuyo nya ya. Widih, gila yang jerang satu kali 44 juta cuy. Dam Ikuyo lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Gila banget. 4 kali cuy. Ini kalau misalkan pakai core-nya Dragonet sih. Wassalam kayaknya satu kali ultimate Suiryu cuy. Dikit di akunnya Bang Jo juga enggak ada super alo ya. Jadi enggak ada yang nge-counter Suiryunya cuy. Tidak ada yang nge-counter Suiryunya cuy. Wah, parah sih ini Suiryu. Parah sih cuy. Cuman gue mau lihat EBJ-nya sih. Gue pengen lihat pas EBJ-nya ya apakah Suiryu
Shiryu terkonter sama si Super Alloy Darkseid gitu cuy, atau tidak ya? Terkonter atau tidak cuy? Oh, Jingoku Arashi. Cakep. Basic. Dan sekarang ini pada pakai core-nya Geryu Gunshot ya. Pakai core-nya Geryu Gunshot soalnya sudah bisa ngisi special protection ya cuy. Pada bisa ngisi special protection sekarang ya, karakter-karakter ini bisa ngisi special protection untuk diri dia sendiri dan untuk teman ya, mau teman satu baris, mau teman satu kolom ya, sekarang sudah ada ya karakter-karakter yang ngisi estot ya. Jadi nggak perlu pakai core-nya si Dragonite lagi sih. Oke, kita coba lihat. Basic effect doang. Basic effect doang. Oh, ini juga sama basic effect ya. Sama-sama basic effect cuy. Dan langsung kita hajar lagi dengan menggunakan Glory Bass sama ini, mama bosku. Ya, tapi masih belum mati ya. Soalnya kita pakai core-nya si Geryu ya. Kalau pakai core-nya Deka sih udah langsung bubar atau tiarap ini mah cuy. Pakai core Deka udah langsung tiarap ya, mati satu. Satu mati yang nih kalau pakai core Deka. Buset, cuy, damage-nya 419 cuy. Tatsunya gimana mau bertahan pakai core Deka cuy. Gila bener. Aduh. Ampun, Besti. Oh, ampun. Oke, kita coba lihat lagi. Ini baru rank 2 ya, Damdam Ikuyo lagi. Wow, megas kita. Mati langsung sama Damdam Ikuyo. Oke, ini ranking 2 BP ya. Ranking 2 BP sudah menggunakan Shiryu. Kita lihat ranking 3 BP. Ranking 3 BP. Oh, Shiryu-nya sudah B5, bos. Shiryu-nya sudah limit break bintang 5. Shiryu-nya limit break bintang 5. Purple B4 ini baru 1 hari cuy. Ini baru 1 hari kayaknya dia fansnya Shiryu deh. Shiryu-nya Awakened level 3 cuy. Awakened level 3 limit break bintang 5 ya. Terus kemudian purple bintang 4 dalam 1 hari cuy. Attack-nya 3,6 juta pakai set power ya. Pakai set power semua cuy. Pakai set power semua ya. Ini dia pakai attack crit kayaknya. Terus sisanya attack persentase. Makanya sini kritikalnya 102%. Gila sih cuy. Oke, buff attack 35%. Ini buff attack juga sama ya, semua pakai buff attack. Gila cuy, Shiryu-nya cuy. Wah, pakai piercing sigil, 3 piercing sigil dan 3 bastion sigil. Nah, ini Shiryu-nya bener-bener mau maksimalin damage cuy. Makanya dia pakai piercing sigil ya. Pokoknya biar nge-crit cuy, biar pada nge-crit ya. Oke, teman-teman ya. Gila cuy, Shiryu-nya apakah dia level 3 cuy. Ini gue gak tahu ya pas nanti muncul keepsack mau dibuat keepsack bintang berapa nih Shiryu-nya. Oke, langsung aja kita coba dulu cuy. Langsung kita rasakan Shiryu B5 A3 cuy. Gila cuy. Gue kira gak bakal ada yang full Shiryu cuy. Dan Shiryu-nya di posisi 3 ya. Di posisi ketiga. Dan satu kolomnya di sini sama, satu kolom, satu barisnya sama si Sonic ya udah pasti. Dan sama Puri-Puri Prisoner. Satsuriken Suranjing. Masa gitu cuy? Satsuriken Suranjing. Sekarang Sonic ada voice aktornya ya. Satsuriken Suranjing. Coba ada yang tahu enggak Satsuriken apa dia nyebut? Satsuriken Suranjing. Oke ya, kita coba lihat dulu ya. Benar enggak Satsuriken Suranjing? Oke, tidak apa-apa, biarkan Shiryu-nya di sini enggak kena. Iya benar, Satsuriken Suranjing cuy. Satsuriken mana? Masa gitu? Oke, Angel Rush sekarangnya ya, dia pakai Cruel dan ngambilnya si Geryu Gunshot. Nah, Damdam Ikuyo cuy. Damdam Ikuyo Cruel ya. Cruel cuma satu kali enggak nge-trigger ya. Enggak nge-trigger follow up-nya Shiryu cuy. Tidak men-trigger. Angel Rush ya, dia ultimate ke barisan belakang ya, tapi yang diculik harusnya yang duluan dulu ya, yaitu si Geryu. Uyukai Yete. Uyukai Yete. Jingoku Arisan. Oke, sekarang saatnya ini ya. Saatnya siapa namanya? Lord Shiryu ya. Kita pengen lihat diperlambat cuy. Kita perlambat ya untuk ultimate Shiryu ultimate ya. Tapi gue yuk. Gila tuh, Cengkok Master dihajar terus bosku. Satu kali. Oh, bisa random juga follow up cuy. Bisa bagian depan, bisa bagian belakang. Wah, gila cuy, gak ada henti-hentinya.
tidak ada henti-hentinya cuy, dam-dam di puyonya bos ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, ini kalau misalkan di akunnya Bandul ada refleks aja tuh, aduh cuy, itu bisa ibarat kata makan tai cuy, karena damage-nya besar gitu cuy. Apalagi kalau alloy-nya max build ya, apalagi kalau alloy-nya max build, makin kalang kabut aja sih liunya. Gila sih, gila. Oke lah, ini udah pada push up ya. Saitamanya udah pada push up, nggak tahu kenapa udah pada push up, dan karakter kita juga sisa 4. Karakter kita juga sisa 4. Kayaknya gara-gara dam-dam Ikyo tadi, tendangan dam-dam Ikyo itu sangat overpower ya. Jadi push up langsung bos. Oke, udah kelar push up-nya. Oke lah teman-teman, mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai di sini. Jadi ini dia Shiryu para sultan ya. Ini gue record sehari ya, udah B5, B4, A3, A2. Wow, amazing. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam 4.